Dua gol dan tiga assist bermula separuh masa yang pertama. Penang turun di Stadium Darul Makmur pada malam ini dengan jersey serba putih di tadi, tetapi tolakan yang kedua beliau tidaklah betul baik. Oh, cantik lorongan. Kenya tiup peluang. Kenya tiup gol. Kenya tiup pemain import pasukan Seri Pahang dari Selatan Sudan. Akhirnya membuka tirai jaringan di Stadium Darul Makmur untuk gol pertama tuan rumah. Dilakukan oleh Baki Udin. Beliau melihat di manakah kedudukan Kenny, dan selepas itu ketika satu lawan satu di antara Kenny dan juga Sam, dan di sini placing yang begitu baik. Kali ini beliau berjaya menembusi Sam, dan ini adalah ketenangan yang ada pada Kenny, memenewaskan untuk Sam untuk jaringan yang pertama untuk pasukan Seri Pahang. 13 sepak Australia. Oh, peluang Hendrik Dos Santos masuk. Oh, satu situasi yang pasti mengecewakan Helmi. Pantas kejadian itu berlaku. Gol penyamaan itu diperolehi. Dan di sini kita lihat bagaimana walaupun bola itu tidak betul kuat yang dilakukan oleh Hendrik sebentar tadi, satu pressing yang dilakukan oleh Hendrik, tetapi kita melihat bagaimana tangkapan yang kurang kemas dilakukan oleh Helmi Eliza. Kecuaian di sinilah yang memaksa pasukan Seri Pahang walaupun mendahului. Ini adalah kesilapan yang tidak sepatutnya dilakukan oleh Helmi Eliza, kerana kita tahu beliau seorang penjaga gol yang berpengalaman, dan tidak sepatutnya perkara ini terjadi. Pemain ini mempunyai kelajuan, skill individu yang begitu baik. Sudah semestinya saya rasa mungkin beliau boleh melakukan sesuatu nanti. Al-Hafiz Casagrande. Penang mengasak peluang untuk paskan Penang. Oh! Dia baru saja dimasukkan pemain berjersey nombor 16, Muhammad Daniel Ashraf Abdullah. Faizal Rosli, beliau bernasib baik ketika clearance yang dilakukan, dan di situ bola itu terkena lutut beliau, terus masuk menewaskan Helmi Eliza. Sayang clearance Faizal Rosli, back kiri pasukan Seri Pahang berjaya ditampan oleh Daniel Ashraf, dan gol tersebut memberikan kelebihan Penang mendahului Seri Pahang.